accept Kak Nana, kita accept Bunga juga. Beli tak guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar kau? Sihat ke? Halo Bunga, apa khabar? Sihat ke? Khabar baik. Cantik. Tu masing-masing kat mana tu? Duk pulak makan ke apa tu? Oh, kami duk pulak makan ni weh. Kami duk meeting ni. Ui, dahsyat meeting, pergi makan. Okey. Tak apa. Sementara kita lah ni guys. Apa siapa saja yang ada dalam live ni, say hi to Bunga dan juga Kak Nana in the house. Hai. Shalalala. Aha, aku shalalala duk melekat tadi, duk melekat tadi. Okey, jom kita sembang first talk set. Kita naik khabar basically macam tadi lah eh. Mari eh. Okay. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sihat terbaik VR40 era di tangga ke-29 mainan single terbaru daripada Naim Daniel. Okay, sekarang ni guys, Zahir dah suruh korang masuk live Instagram daripada tadi lagi. Sebab apa? Zahir dah pun bersama dengan dua orang. Dua-dua nama ni memang tak asing lagi dekat industri Malaysia ni guys. Kita bersama dengan Kak Nana dan juga Bunga Ismi. Hi everyone. Hello. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cantik guys. Walaupun Kak Nana sekarang ni duk meeting, Bunga pun duk keluar nak cari makan, tapi mereka still lagi bagi masa lepak dengan kita ni guys, which is ini satu benda yang harus dihargai. Jadi korang semua kena lepak sama-sama dengan kita ni. Alright. So masing-masing nampak ceria ni. Ni border dah buka, dah pergi bercuti lah masing-masing semua eh. Belum lagi. Tak sempat lagi. Masih belum. Busy. So Kak Nana bila plan tak tahu lagi lah. Bila plan nak pergi mana? Bercuti? Nak pergi bercuti ke? Ada nanti bila dah tak busy, insyaAllah kita pergi bercuti lah. Cantik. Alright guys. So hari ni kenapa Zahir bersama dengan Kak Nana dan juga Bunga guys? Sebab apa? Diorang ada datang bawa amaran kita guys. Takut. Awas. Baik lagu ni. Memang bad guys. Kau kena tunggu. Sekejap lagi kita nak sembang lagi pasal lagu Amaran ni. Rasanya kalau kita sebagai lelaki ni masing-masing pedas rasanya lagu ni. Sekejap lagi kita sembang. Jom kita layan dulu Only daripada Lihai. Era muzik terbaik. Okay, cantik. Okay. Ni guys, mari kita. Tadi kan sebelum Kak Nana dengan Bunga masuk lah, masing-masing duk komen letak emoji buaya banyak gila. Buaya. Ramai buaya ke macam dalam ni? Macam tersakiti je tu. Tak. Macam kata Bunga, macam ramai yang tersakiti yang tak ramai buaya bukan main tu. Dia siapa yang suka lagu tu tak buaya lah. Lagu ni baik. Okay, jom kita sembang mari pasal lagu buaya. Lagu buaya pula. Lagu Amaran. Lagu buaya pula aku perginya. Tak ilah Allah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Era muzik terbaik VR40 era. Itu dia. Di tangga ke-27. Kata-kata semangat daripada Nita guys. Kalau putus kena move on. Alright. Sekarang ni guys. Ini pun satu benda yang memberi kata-kata semangat untuk para wanita juga. Alright. Dengan lagu mereka yang terbaru ni. Saya masih lagi bersama dengan Siti Nur Diana dan juga Bunga Ismi. Dia yang paling menarik sekali lagu ni Kak Nana. Sebab apa? Sebab saya tengok dia punya beat, right? Dia punya music, everything macam biar betul Kak Nana yang nyanyi lagu ni weh. Genre hip hop boleh macam weh. Dahsyat weh. Macam tak percaya. Itulah pasal itu yang specialnya lagu ni. Sebab orang tak sangka yang Kak Nana nyanyi lagu macam ni. Betul tak? Exactly. Lagu Amaran ni, Amaran dekat siapa yang diberikan ni? Amaran ni sebenarnya kalau ikutkan kita macam nasihat sister ke sister lah gitu. Betul tak? Sebab dia bukanlah macam khaskan untuk buaya-buaya saja. Bukannya buaya. Bukan untuk buaya-buaya je. Dia macam kalau untuk wanita menjaga diri daripada dibuli ke. Faham tak?
dipermainkan, disakiti, macam itulah sebenarnya. Faham. Baik. Dan kalau korang tengok lagu Amara ni, yang terlibat untuk lirik dia, Bunga juga yang terlibat untuk lirik ni kan. Bunga kan? Ya, yeah, betul. So, Bunga menulis ini, adakah dia macam ada touch sikit dengan personal life? Oh, semestinya lah tidak. Oh, tidak. Okey, okey, okey. Mana Bunga bahaya tak pernah dikibar. Bahaya tu kalau terjadi betul tu. Ah. So, Bunga menginspirasikan cerita siapa untuk siapkan lagu Amara ni, Bunga? Sebenarnya, lirik itu diinspirasikan oleh jalan cerita lagu tu sendiri. So, bila kita dengar lirik yang dah ada dekat verse Kak Nana, dekat chorus, dekat bridge, kita tahu jalan cerita dia. Dia macam berlapis. Nice. Kita tahu kalau kita cakap pasal buaya tu, kita tahulah orang tu macam mana. Tapi untuk part Kak Nana, dia macam apa orang panggil? Apa tersirat? Tersirat macam bunga, tersurat terus straight je. Understand. So maknanya dua-dua orang kata dari segi tu gua dapat tersirat, tersurat pun ada kat situ guys. Betul. Lagi pasal amaran ni, tengok siapa pula yang kena amaran depan ni, kau kena stay tune saja guys. Era muzik terbaik. Nice. Tapi muzik video dia menarik gila. Saya suka. Because of memang best kan? Yang pegang senapang perempuan, yang bersilat pun perempuan. Like you guys letak everything is wanita dalam muzik video tu untuk menunjukkan level wanita tak boleh kat bawah-bawah. Kita pun still boleh buat everything lah. So which is benda tu nice lah for me. I like it. Yeah, betul. Semangat untuk wanita-wanita. Yes. Jom kita sembah pasal itu sekali. Okay, jom. Sambung eh. Era muzik terbaik V40 era. Itu dia Sengsara daripada Kai Baha guys. Alright, sekarang ni jom masuk dekat dalam live Instagram Radio Je. Zahir masih lagi bersama dengan Kak Nana dan juga Bunga Ismi. Dia punya drop. Zahir still lagi tak boleh move on lah dengan dia punya drop macam lepas shalalala terus tum. Oh, power guys. Alright. So, when we talk about lagu Amaran ni kan, kalau you guys tengok daripada segi music video juga kan, membuatkan korang lebih faham tentang apa maksud lagu inilah kan. So, music video, berapa lama makan masa nak buat the idea everything? Okay, music video ni sebenarnya mengambil masa selama sehari je. Daripada pagi sampai malam. Betul. Tapi preparation dia panjang lah. Kat mana yang bersilat dalam tu memang ambil betul-betul orang silat Malaysia semua lah. Ya, betul. Bunga tak dengar. Bunga hilang. Bunga tutup mic kot, tak dengar. Okay, boleh dengar. Okay, teruskan. Okay, yang dalam MV yang silat tu memang semuanya dari pesilat Malaysia. Oh, even yang pegang senapang. Ya, pesilat Malaysia. Senapang tu, yang silat tu memang pesilat Malaysia. Daerah itu memang ambil dari persatuan pesilat negara kita lah. Oh, memang betul? Terbaik kan. So, music video memang dengan pakaian tradisional yang mereka berikan dalam music video ni guys, which is very very good. Alright, sangat sampai dengan vibe lagu yang diberikan. And then now, masih lagi nombor 11 on trending for music guys. Congratulations. Yeah, alhamdulillah. Alright, memang terbaik. So, korang semua kena kasih trending nombor 1 balik malam ni juga. Alright, pergi check out sekarang ni dekat Warner Music Malaysia punya YouTube channel. Okay. Sekejap lagi kita sambung, kita tanya lagi experience dia tentang lagu Amaran ni. Kita layan dulu celup daripada Red Rahimat dan juga Izzat Lazim. Era muzik terbaik. Alright. Cantik. Bunga tak ada beli makanan lagi ke Bunga? Bunga sebenarnya makan separuh lepas tu lari. Okay. Lagi, dia dikasih sangat. Sini ada basking. Takut bising. Nanti duduk tepi lori. Alah, sweet sangat. Ampa tengok weh, Bunga sanggup duduk tepi lori untuk Ampa tau. Terima kasih Bunga. Thank you for your effort Bunga. Semoga dibalas yang setimpal insyaAllah. Untuk Era.
InsyaAllah, baik. So, jom yang ini, Kak Nana, susah tak Kak Nana untuk nak nyanyi lagu genre macam ni? Okay? Dan untuk Bunga nanti, saya nak tanya dengan next apa pula yang Bunga akan duet? Okay, mari. Okay. Era muzik terbaik V40 era. Itu dia guys, Intan Payung daripada Bunga dan juga Nur Aliza ini. Sebab sekarang ni guys, dah ada sini. Memang betul bersama dengan penyanyi yang tadi kau dengar tu, Bunga dan juga Akak Nana. Hi you, hello. Guys, tengok Bunga punya effort dia sanggup lari jauh-jauh duk pergi live tepi lori yo. Duk sila, okay. Tahu tak duk sila ni? Duduk bersila tepi jalan, alright. Okay, untuk Kak Nana lah saya nak tanya. Kak Nana sebelum ni bawa macam genre like pop, ballad apa semua kan. But this time, korang dengar mesti kau tersayang. Ya ke ni Kak Nana yang nyanyi ni? Shalalala, lepas tu music drop apa semua kan. Susah tak untuk Kak Nana nak change to this genre music lah? Okay, sejujurnya memang susah ya. Sebab cabaran dia ada di situ. Walaupun lagu tu adalah traditional mix juga. Ada lagu-lagu macam unsur-unsur tradisional. Memang genre Kak Nana. Tapi yang bab-bab apa tu, yang bila bab dah nyanyi tu, yang bahagian bridge lah, verse lah apa semua tu kan, Kak Nana memerlukan tenaga yang begitu extra ya. Sebab selalu kalau lagu Kak Nana kan, dia more terlembut kan. Yang ini kena put energy untuk tolak lagu tu supaya orang macam amaran. Bagi amaran ke orang kan, takkan nak nyanyi lembut kan. Gitu. So ini dia Kak Nana dah betul-betul bagi amaran kat kita semua dalam lagu ni, vibe dia eh. Ya, macam ni, macam Kak Nana sampai dalam 2-3 kali juga record. Lepas tu betulkan balik. Rasa macam tak puas hati, macam lembut sangat lah part ni. I nak keraskan sikit lah sini. That's why. Kita dah biasa dengar suara Kak Nana. Daripada kecil kami dengar suara Kak Nana pun nyanyi suara yang very lagu yang lembut-lembut kan. Keras sikit kan. So macam wow, it's very different lah. Baik, congratulations. Hasil dia sangat menarik, sangat baik guys. Alhamdulillah. Terbaik Kak, alright. Dan untuk Thank Bunga. You. Okay. Sebelum ni Bunga dengan Kak Nur Aliza Idris, Bunga dah duet dengan lagu Intan Payung. Pun berusur macam nasihat jugalah kan, untuk like sister-sister, adik-adik apa semua kan. And this time Bunga datang lagi kembali bersama dengan Kak Nana pula, which is nama-nama besar yang Bunga duet. So lepas ni duet dengan siapa? Tak nak hati-hati biasa-biasa dah tak nak ke macam mana? Hei, bukan macam tu, mesti Nana. Tapi wow. Hei, ni orang panggil rezeki Alhamdulillah, rezeki Bunga kesini Alhamdulillah. Dan Bunga belajar banyak benda sebenarnya dari Kak Nana. Secara langsung dan secara tidak langsung, progress music semua. And then untuk collab dengan artis lain tu semestinya ada, tapi kena tunggu tahun depan leh. Hey, tahun depan leh. Tahun ni punya kira dah tutup buku dulu lah untuk tahun ni. Tahun ni Bunga boleh bagi tahu dua lagu lagi eh. Kak Nana lagi apa, 5? Bila tu? Tahun ni. Tahun ni nak habis dah dek. Satu lagu je leh. Tahun depan tambung. Okay, ada lagi nanti. Sabar guys. Okay, lagi kita sambung lagi. Era muzik terbaik. Nice. Okay. Alright. Kita masuk sini. Okay. Yang ini. Sebelum kita bagi yang penutup ni, sikit kita bagi short sikit kan. Bunga kena describe perangai Kak Nana yang mungkin kita tak tahu, and Kak Nana kena describe sikit perangai Bunga yang mungkin kita tak tahu. Lepas tu peluang untuk anda semua baik tu Bunga dengan Nana ni lah promo, jom. Okay. Era muzik terbaik V40 era. Itu dia single terbaru daripada Nabila Razali, putus di tanggal ke-21. Alright guys, saya masih lagi bersama dengan dua orang yang memberi amaran kepada kita guys, Kak Nana dan juga Bunga. Hello. Ingat tak dengar lagu tadi? Terpana. Tengok. Zahir.
Saja tak nak play tengok masing-masing tunggu lagu kan. Lagu tak keluar. Tak baik memainkan kita orang. Tak ada Google. Oh, jangan. Okey. Agak kan nak tajuk saja kan. Jadi kalau bunyi motor ni mesti dekat bunga ni orang lalu. Ha. Okey. Sorry, bunga mute jap, bunga mute jap. Okey. Selama Kak Nana bekerjasama dengan bunga dalam lagu ini kan. Ha. Alright. Boleh Kak Nana describe satu perangai bunga yang mungkin kita semua tak tahu lagi agak? Describe perangai dia eh? Hmm. Okay. Okay, apa ya? Okay, kita nampak macam bunga ni dia rap kan macam macam ganas-ganas sikit kan? Yeah. Macam bagi amaran lah dekat buaya-buaya kan? Tapi sebenarnya dia suka melentuk-lentuk kat Kak Nana tau. Dia manja tau budak dia. Dia ingat Kak Nana macam mak dia. Okay. Comel lah dia ni. Oh, dia clingy. Dia suka menyending lah. Oh, dia suka macam tu. Oh, okay. Cute dia. Ada. Okay, sekarang dia buat bunga. Bunga, cuba bunga. Describe sikit lah perangai Kak Nana yang mungkin kita semua tak tahu lagi lah bunga. Okay. Macam Kak Nana ni, at first bunga ingatkan Kak Nana ni macam dari apa yang kita nampak dari luar, Kak Nana ni seorang yang lembut semua. Tapi rupanya Kak Nana ni kelakar, kau mau tahu. Banyak punchline lah rupanya. Dia sikit-sikit. Yelah dek, macam tu. So maknanya kalau lepak tak kena gusi juga lah Kak Nana ni eh. Gila. Dia boleh ngam lah, dia boleh ngam. Oh, senang lah. Okay, faham. Okay, cantik guys. So, alright. Thank you so much untuk describe masing-masing itu. Okay, so sekarang ini masanya guys untuk korang semua nak cakap apa saja kepada peminat, silakan. Okay, untuk semua buaya-buaya ke yang tak buaya ke, tolonglah dengar lagu ni. Enjoy dengan lagu ni. Ini adalah nasihat yang sangat berguna kepada semua. Ya, sambil-sambil tu jangan lupa viralkan lagu ni ke share lagu ni dengan saudara mara, apa adik-beradik semua, okey? Dah, tu je. Thank you. Jangan lupa request lagu ni dekat Era. Yes, sir. Okey, bunga. Silakan. Okey, bunga. Okay, dia ada bunyi exhaust kat sini, macam biasalah. Okay, jalan ni. So, Bunga nak ucapkan terima kasih kepada semua fans Kak Nana yang support Bunga, yang terima Bunga. Fans Kak Nana sangat-sangat apa welcoming. Bunga sangat happy lah tengok komen-komen macam wow, bestnya je. And harapnya semua orang dapat terima lagu ni, support lagu ni. InsyaAllah tahun depan manalah tahu rezeki kita masih music. Amin. Right. Diego, okay? Jangan lupa stream lagu ni, share dekat makcik-makcik, pakcik-pakcik sampai trending number one, okay? Baik, yang paling penting share kat buaya-buaya yang kau kenal lah. Okay, diorang bersetujukan saya guys. Sebab ni betul lah tu guys. Okay, by the way, thank you so much Kak Nana, thank you so much Bunga sebab bagi masa kat saya yang ni lepak sekali. Alright, walaupun masa-masa tengah meeting lah, tengah makan, tapi diorang still lagi bagi komitmen diorang live dengan saya. Thank you so much. I really appreciate that. Terima kasih banyak. Kalau ada saya terkasar bahasa, minta maaf banyak ya. No problem. Okay, sama lah kita. Thank you Era. Okay, thank you, cantik Era. Sekarang ni guys, jom. Tak puas lah kalau korang dengar sikit-sikit dah tahu cerita pasal apa, lagu tak dengar. Sekarang ni jom guys, kita dengarkan eksklusif di Era, amaran daripada Kak Siti Nordiana dan juga Bunga Ismi, Era Music Hit. Terbaik. Yes, lego. Yay, nice. Why? Alright. Okay, terbaik. Okay guys. Minta maaf lah eh. Sebab mereka nak pergi makan sama makan ni. Kita dah ganggu waktu makan depa ni guys. Abang Lori pun dah nak balik. Abang Lori pun dah masuk. Hai abang. Siap lambai yo. Hai. Tempat masa Era. Nah, dia masuk live sempoi. Inilah paling sempoi guys, pada relax cici. Terima kasih banyak. Betul. Okay, thank you Era. Terima kasih. Thank you Era. Bye Bunga. Bye, kita jumpa esok Kak Nana. Okay. Ready? Dua. Alright. Terima kasih banyak. Jaga diri. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Salam.
Dia sama makan, pergi sama makan. Baik, Kak. Alright.